Unit militer Rusia melarikan diri dari garda depan pertempuran di Bakhmut, Ukraina. Hal tersebut diungkapkan oleh Yevgeny Prigozhin, pemimpin kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group. Dirinya mengatakan para tentara tersebut kabur karena kebodohan komandan Rusia yang memberikan perintah kejahatan. Namun belum ada pihak yang dapat mengonfirmasi klaim Prigozhin. Belakangan ini Prigozhin juga memang sangat vokal menyuarakan kebobrokan tentara Rusia dan juga pejabat-pejabat pertahanan negeri beruang merah. Wagner juga mulai mengeluh beberapa waktu lalu karena senjata yang sudah diiming-iming Rusia tak kunjung mereka dapatkan. Prigozhin pun menyatakan akan angkat kaki dari Bakhmut. Namun tak lama setelah itu, Wagner juga menyatakan akan tetap bertempur di Bakhmut tanpa penjelasan lebih lanjut.